Ribuan peserta ikuti senam massal di Pantai Pasir Putih Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Senin pagi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional ke-36 tahun yang jatuh pada tanggal 9 September 2019. Beginilah suasana senam massal yang diselenggarakan di sepanjang Pantai Pasir Putih Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Senin pagi. Senam massal ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional ke-36 tahun, dengan jumlah peserta mencapai 2.000-an orang. Menurut Ketua Penyelenggara Teguh, dipilihnya pantai sebagai objek untuk senam agar peserta senam dapat lebih menyatu dengan keindahan panorama Pantai Pasir Putih Kendawangan, sehingga semangat para peserta senam semakin bertambah. Mudah-mudahan tahun depan kegiatan ini yang sangat bagus untuk memasyarakatkan olahraga. Kalau bisa tahun depan, walaupun di mana dilaksanakan, kami harap itu ada terus dilaksanakan. Karena ini antusias sekali untuk pengikut-pengikutnya. Lebih jauh diharapkan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan setiap tahunnya, walaupun dengan lokasi yang berbeda. Dari Kabupaten Ketapang, Rere Pon TV memberitakan.